Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Yuk kita belajar pengurangan dan penjumlahan bersama Upin dan Ipin. Terima kasih kak. Berapakah hasil dari 9 dikurangi dengan 6 ditambah dengan 3? Kita hitung dengan menggunakan garis bilangan. Kita pilih angka 9, kita lingkari angka 9. Kemudian dikurangi dengan 6 berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 6 langkah. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti sementara di angka 3. Selanjutnya ditambahkan dengan 3 berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Mari kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 6. Maka 9 dikurangi dengan 6 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Berapakah hasil dari 10 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 8? Kita hitung hasilnya dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita pilih angka 10. Kita lingkari angka 10. Kemudian kita kurangi dengan 7 berarti bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. Yuk hitung bersama-sama kembali. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti sementara di angka 3. Kemudian kita lanjutkan ditambahkan dengan 8. Berarti kita lanjutkan perjalanannya dengan melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. Ayo kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti di angka 11. Maka 10 dikurangi dengan 7 ditambah 8 sama dengan 11. Berapakah hasil dari 19 dikurangi dengan 9 ditambah dengan 4? Mari kita hitung bersama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita pilih angka 19. Kita lingkari angka 19. Kemudian dilanjutkan dikurangi dengan 9. Berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti sementara di angka 10. Kita lanjutkan ditambah dengan 4. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. Mari kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka 14. Berarti 19 dikurangi dengan 9 ditambah 4 sama dengan 14. Berapakah hasil dari 16 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 5? Kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 16, kita lingkari angka 16. Kemudian dikurangi dengan 7 berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. Yuk hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti sementara di angka 9. Selanjutnya kita tambahkan dengan 5. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 14. Berarti 16 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 5 sama dengan 14. Berapakah hasil 15 dikurangi dengan 5 ditambah dengan 5?
Mari kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita pilih angka 15. Kita lingkari angka 15 di sini. Kemudian kita kurangi dengan 5. Berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti sementara di angka 10. Kita lanjutkan dengan menambahkan sebanyak 5. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kembali lagi ke angka 15. Maka jawabannya adalah 15 dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 15. Berapakah hasil dari 18 dikurangi dengan 8 ditambah dengan 5? Mari kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 18. Kita lingkari angka 18. Kemudian dikurangi dengan 8. Berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 8 langkah. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti sementara di angka 10. Selanjutnya ditambahkan dengan 5. Kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 15. Maka jawaban dari 18 dikurangi dengan 8 ditambah dengan 5 sama dengan 15. Berapakah hasil dari 11 dikurangi dengan 9 ditambah dengan 2? Mari kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita pilih angka 11. Kita lingkari angka 11. Kemudian dikurangi dengan 9, berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti sementara di angka 2. Kemudian ditambahkan dengan 2. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 2 langkah. Mari kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2. Kita berhenti di angka 4. Berarti 11 dikurangi dengan 9 ditambah dengan 2 sama dengan 4. Sekarang, berapakah hasil dari 20 dikurangi dengan 14 ditambah dengan 2? Mari kita hitung dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita pilih angka 20. Kita lingkari angka 20. Kemudian dikurangi dengan 14. Berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 14 langkah. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita berhenti sementara di angka 6. Kemudian ditambahkan dengan 2. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 2 langkah. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2. Kita berhenti di angka 8. Berarti 20 dikurangi dengan 14 ditambah dengan 2 sama dengan 8. Adik-adik pasti bisa. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share.